berantakan ya. Tikusnya di pojokan. Gomblong ngompol. Emang ngompol doang? Berak. Berak di kasur dia. Gue hampir semua talk show di YouTube gue kasih tahu ini, gue bilang. Dia berak di kasur. Iya. Kenapa? Ngimpi. Masuk angin. Orang kan kalau ngigo mulut dia pantat. Beraknya yang tai, apa keras atau yang tai? Yang ada kacang-kacang. Gak. Lu lihat enggak ada cabe-cabenya gitu kan tai lu? Pokoknya gue keluar pintu kamar mandi, dia masuk kamar mandi. Lu pernah gak sih nengokin orang tua di rumah sakit dirawat? Oh, iya. Lu kok bawa tai obat nih? Tai campur obat. Pas gimana sih bawa tai obat tuh, guys? Tai yang udah kecampur obat. Iya, iya. Yang lagi minum obat lah pokoknya. Ke spray gue kagak ada. Kok bawa tai? Gue buka pintu, makin bawa tai, spray di depan pintu. Kosan. Tainya apa spraynya? Tai spraynya, gue tendang ke kamar. Anjing lu berak ya? Sorry sob, gak sengaja. Itu terjadi sekali apa beberapa kali? Terus katanya lu sempet gini-giniin tainya? Ah! Icip-icip. Wah ini ada obat ini nih, lu minum paracetamol ya? Gak dulu kan udah mau covid jadi megang gini. Oh lalalalalala. Itu tainya katanya buat lauk jadi rendang ya? Terus katanya sama gomblo pakai sedot. Mungkin dia orangnya baik, mau berbagi. Mau berbagi. Sama itu harus ngepasin loh biar gak kedengeran keluar. Ngepasin. Pernah ngepas tuh? Iya. Ini lu plung. Plungnya belakangan. Plung. Emang gitu. Masa plungnya belakangan? Masa? Gak bisa lihat orang muta, gue juga lihat muta juga. Kalau plungnya di depan gimana? Iya, plung. Masih lucu aja. Materi itu masih lucu aja. Emang ada kayak gitu? Ada. Iya, kalau lagi mau itu di umum. Iya, jadi bareng-barengin. Kalau di Jepang, kita bisa langsung masuk ke bawahnya gitu. Iya, kalau salah itu sasaran. Dia, makanya diarahin gini, nah. Gitu. Kayak masukin paku ke botol. Kayak masukin paku ke botol ya. Malah kadang-kadang gue bikin ice cone. Jorok banget. Tapi mana gua nyium. Jadi gini, coba kita lihat perspektif dari tikusnya. Apa yang dia rasakan itu? Tikusnya di pojokan. Ada temennya di sebelahnya ngurutin belakangnya. Tuh gua bilang capek. Oh, air hangat nih. Minum dulu. Salah gigit, Bos. Iya sih, kalau lihat bapak-bapak makan nasi padang habis susu gigi, jadi daging sisanya tuh diludahin ke sebelahnya gitu loh, Pak. Iya, ya, pernah gak sih? Yang sambil ngobrol gitu, Pak. Iya, emang bangke tuh, iya. Iya kan? Jadi dia habis makan, minum, kiri rokok, gini. Begitu, Pak. Iya. Emang bangke tuh bapak-bapak tuh. Sering tuh begitu tuh. Maaf ya, Sep. Gak apa-apa. Nggak, itu emang kebiasaan orang Indonesia tuh. Iya, kasihan orang sebelahnya lagi makan, tiba-tiba tek gitu. Kalau gitu ditelan aja, Pak ya. Jangan dibuang-buang ya. Oke, berarti? Oh, jadi orang tuh punya. Jangan. Kenapa? Lo bayangin kalau lo lagi setengah itu udah setengah lagi keluar. Iya, betul. Wah, gitu. Apa rasanya? Iya. Itu pasti kentang, Kak. Pasti nangis. Balik lagi. Kalau kaget, balik lagi. Jadi, ya, jadi fokusnya bukan ke situ. Ini kita lagi ngomongin serius. Sungainya. Gua pernah berenang. Yang itu ya camping sekali-sekalinya itu sama temen ya. Ada sungainya kan kita berenang. Wah, cah gitu. Ada air terjun kan. Wah, sini air terjun tiba-tiba. Sus. Apa tuh ada yang lewat? Iya. Temen kakak kelas buang di atas. Iya. Sus. Waduh. Ih, udah ada pada bahas-bahas kayak gitu. Kita langsung aja deh masuk ke orang kayak enggak tahu. Gitu kan, itu kangkung di betis saya, Pak. Itu jadi kangkung. Ini dia. Sini dulu. Enggak. Belum cerita. Itu kangkung. Itu kangkung, Pak. Lu belum sampai dia ke warteg beli nasi putih.
doang. Lu gak tahu? Gak pernah ngerasain tukang es yang cek di tekepel gini? Pernah kalau pulang kampung mah iya, pernah. Di kampung yang dikepel gitu pernah? Pernah, pernah. Sabangnya garuk-garuk leher terus kepel lagi gitu. Gak tahu gak? Ah, gak tahu tukang toprak naruh cukanya begini jemputnya. Emang iya? Iya. Dia saya garuk. Gak suka ketoprak, jadi gak pernah makan. Oh, gak pernah makan. Tukang ketoprak tuh pakai ini jempol. Kadang-kadang kukunya dipelihara lagi panjang segini. Iya lagi. Ya, ya. Kenapa harus miara kuku sih? Biar kayak abang-abang nyaman dulu. Mm-hmm. Tapi kalian berdua kan akhirnya berdua terkenal sebagai... Share gimana? Romantis apanya? Iya, kayak gini. Gitu ya? Bentar, nih tikar kayaknya bau nih. Gua pernah waktu camping dulu tuh lagi gini-gini. Sos, gue air terjun gitu kan. Nah. Tiba-tiba ada satu, teman gue. Ah, Latora. Gue pikir pisang goreng. Detar. Gue lagi gini-gini. Diam. Gue lagi gini-gini terus. Kalian jangan berantem. Nih ada lagi dari kamu. Emang gak bisa berhenti kalau udah cerita gitu. Ini kita sampai habis duduk di bawah gini nih. Iya dong. Mulai pegel gue. Udah tua. Nih ada lagi.